Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 49, aktiviti 4, aktivitas keempat ya. Kita lanjut. Aktivitas ini bisa membantu kamu memahami ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan ya yang digunakan untuk memperkenalkan tokoh dan settingannya. Tokoh-tokoh dan settingan ini baik settingan waktu, tempat, dan yang lain sebagainya. Yang mungkin kamu butuhkan dalam menulis sebuah dongeng ya. Cocokkan kalimat awal yang nomor 1 sampai 5 ini, 1 2 3 4 5 dengan kalimat akhir. Nah, ini A B C D E ya. Kemudian tulis ulang dan lengkapi kalimat-kalimat tersebut di buku catatannya. Nah, di sini kita akan menentukan, mencocokkan ya. Nah, nomor 1, Kildenry adalah sebuah kerajaan tua di mana kita masih bisa menemukan orang yang diberi talenta atau kemampuan dengan kemampuan untuk berbicara dengan binatang dan alam. Jadi yang nomor 1 ini jawabannya adalah B ya. Kita lanjut ke nomor 2. Diberi dengan kemampuan khusus, diabaikan oleh tantenya atau bibinya dan bapaknya, dan terus selalu dibayang-bayangi oleh figur ibunya ya, membuat Ani, kehidupan si Ani dalam hesitation dan keraguan, kegelisahan, dan terabaikan. Jadi nomor ini A ini ya. Kita lanjut nomor 3. Ani devastated, dihancurkan ya. Ani dihancurkan ketika posisi ratu diberikan kepada saudara perempuannya, dan dia harus meninggalkan istana untuk apa? Untuk ini yang C ya, certain mission ya, misi tertentu yang bahkan tidak untuk dia sendiri ya. Jadi yang nomor 3 adalah C. Kemudian nomor 4, dikhianati oleh lady in waiting ini, pelayannya dan teman baiknya, Ani tersesat ya, wandering, mengembara di, nah ini dia, di hutan yang lebat dan gelap, berjuang untuk stumbling ini, terseok-seok dan berjuang untuk mendapatkan pertolongan. Jadi nomor 4 ini E. Kemudian nomor 5, mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga angsa pada istana membawa Ani lebih dekat ke tujuannya, yaitu mengambil ulang ya, merebut identitasnya dari si Celia. Jadi yang ini adalah D. Nah, itulah jawaban untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.